Furniture merupakan salah satu pelengkap dalam desain interior yang berguna untuk mempercantik tampilan sebuah ruangan pada bangunan. Dalam pemilihan furniture, warna, bentuk, ukuran, dan material yang digunakan harus diperhatikan, terutama untuk perlengkapan baby. Sebelum memilih furniture untuk kamar baby Anda, sebaiknya menentukan tema desain interior terlebih dahulu. Untuk baby laki-laki, tema luar angkasa atau astronot bisa menjadi alternatif menarik. Dengan warna, gambar, ataupun dekorasi benda-benda luar angkasa seperti roket pada dinding ruangan ini dapat membuat baby merasa senang. Dan salah satu bagian paling penting dalam kamar baby adalah tempat tidur. Karena baby hampir selalu berada di tempat tidur sepanjang hari, maka sebaiknya disediakan ranjang baby yang berkualitas dan tentunya menarik. Seperti tempat tidur baby ini. Disesuaikan dengan tema dan menciptakan kesan ceria, digunakan tempat tidur dengan paduan warna putih dan kuning cerah. Dan juga dilengkapi kelambu untuk melindungi baby dari gigitan nyamuk. Selain tema luar angkasa, tema teddy bear juga dapat menjadi alternatif untuk kamar baby laki-laki Anda. Dengan penempatan boneka beruang teddy di sebelah tempat tidur kayu berbentuk klasik, dan pernak-pernik berupa alfabet yang menghiasi dinding, membuat ruangan ini nampak menarik. Tempat tidur yang cukup luas memberi space baby untuk bermain-main. Selain tempat tidur, lemari pakaian merupakan item penting pada kamar baby. Dengan bentuknya yang unik yaitu berupa bangunan perkotaan dan juga berwarna-warni, lemari ini dapat menjadi dekorasi hias pada kamar baby. Sedangkan untuk kamar baby perempuan, biasanya menggunakan tema princess. Dengan dekorasi dinding berupa istana kerajaan serta pernak-pernik yang mendukung tema, menjadikan kamar baby ini terlihat cantik. Ditambah lagi dengan baby furniture berupa tempat tidur berwarna putih dan dipadukan dengan warna hijau ini menjadi satu kesatuan yang menarik untuk baby. Sedangkan kamar baby yang satu ini memilih tema teddy bear. Dengan memberikan sentuhan material kayu berbentuk pohon yang menempel pada dinding, digunakan untuk tempat peletakan koleksi boneka beruang teddy. Dipilih warna senada untuk tempat tidur dan furniture-furniture lainnya. Yaitu perpaduan warna-warna pastel dan putih menjadikan kamar baby ini terlihat manis dan nyaman. Meskipun seorang baby belum paham dengan benda-benda di sekitarnya, namun pernak-pernik dengan warna-warni dan bentuk bervariasi yang menarik mampu merangsang perkembangan otak saat melihatnya.